Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih dari aplikasi penghasil uang 2022, yaitu dari aplikasi Binance. Nah, gak bosan-bosan saya untuk membahas aplikasi Binance, dikarenakan app terbaru dari aplikasi Binance adalah kita menjawab lagi quiz Line and Course ya, pada tanggal 4 Agustus yang kita jawab di bagian web. Nanti saya akan jelasin. Ini bagi yang sudah KEC level 2 ya, kalian bisa mengikuti event ini. Jadi kalau kalian nonton ini malam hari, ya kalian harus KEC dulu ya untuk bisa mengikuti event kuis ini. Ini salah satu contoh juga, kunci jawaban saya sudah kasih ke kalian. Quiz Answer Binance Rain Kamis 4 Agustus jam 14 WIB. Kalau di daerah saya jam 3 siang. Ya. Dan di sini sih kalian bisa lihat di sini ada yang menu band. Di sini adalah kuisnya yang kita jawab. Nanti saya akan jelasin BTTC UMA. Tiga tahapan ini yang pengguna lama, pengguna baru pun bisa. Nah, jadi bisa ikutan lah, pengguna lama dan pengguna baru bisa ikutan dari event Quest and Swear Binance Rain End ya. Jadi kalian bisa ikutin. Nah, jadi ini ada juga bannernya Binance Academy tanggal 4 Agustus ya. Nah, saya akan jelasin buat kalian malam hari ini, kan simak baik-baik. Lebih intinya sih kita akan baca dulu di bagian pengumumannya dulu ya, agar kalian lebih percaya bahwa event besok itu real dan nyata, bahwa ada besok eventnya. PPN ya, saya tempel dulu dan saya langsung ubah aja di bagian webnya di sini ya. Nah, di sini ada menu com, kita ganti mi kayak gini. Ini tanpa pakai PPN. Nah, kalau sudah diganti pakai mi, kita langsung bisa masuk ke bagian kuis atau pengumuman kuis tanggal besok ya. Nah, tinggal kita artikan ke bahasa Indonesia. Pelajari dan hasilkan, dapatkan crypto gratis dengan menyelesaikan kursus dan kuis pada tanggal 4 bulan Agustus 2022. Nah, di sini Binance dengan senang hatinya mengumumkan bahwa kami akan segera meluncurkan putaran berikutnya ya, Binance jawab soal, di mana pengguna dapat memperoleh pengetahuan tentang blockchain dan mendapatkan hingga $12. Jadi rewardnya ini lumayan besar lagi ya, geng, dalam bentuk crypto dengan menyelesaikan kursus dan kuis gitu ya artinya. Nah, jadi semua pengguna terverifikasi KEC, maksudnya yang pengguna lama dan pengguna baru, dapat memulai membaca artikel dan menonton video kapan saja, mulai sekarang, dan menyelesaikan kuis dari tanggal yang sudah ditentukan dan jam yang juga sudah ditentukan. Selama persediaan token masih ada, jadi kita harus cepat-cepatan ya. Event ini sebelum jam 2 siang sudah mulai, sekitar jam setengah 2 itu sudah mulai event ini ya. Jadi karena cepat-cepatan, pengguna memenuhi syarat untuk mendapat kesempatan menerima jumlah UMA, BBN dan BTTC ya dari token 3 ini yang perlu kalian jawab. Cuman saya saranin buat kalian untuk menjawab ke BTTC-nya lebih besar dari situ. Nah, jadi sudah saya bacakan dari pengumuman event tersebut agar kalian tidak parno masalah event Binance. Harap catat ya, jadi pengguna tidak dapat berpartisipasi dengan aktivitasnya selama hadiah dibagikan. Produk yang ditawarkan adalah aset digital BTTC. Hadiah utamanya adalah 2 juta BTC. Durasinya 150 hari, suku bunganya 3%. Nah, gitu. Jadi hadiah aset utamanya adalah BTTC. Jadi kalau kalian mau jawab soal, silakan ke jawab soal dulu ke soal BTTC aja yang lebih besar hadiah digital yang paling utama, yang paling banyak orang cari. Nih, intinya kalian harus KEC dulu agar bisa mengikuti event yang dari Binance. Mau jelasin nggak ke KEC-nya? Oke, nanti saya akan jelasin juga ya. Intinya sih kalian lebih baca dulu dari pengumuman Binance. Nah, di sini juga ada di bagian WhatsApp saya di sini link ya. Di sini juga kalian bisa gabung atau bisa jawab soalnya di bagian aplikasi juga boleh. Nah, saya akan jelasin dulu yang pertama, saya mau masuk di bagian di aplikasi Chrome kalau kalian terdeteksi IMEI kalian. Ya. Kayak gini masuknya ya. Ini ada link
kuisnya ya. Ini kuis pakai link, nggak pakai aplikasi, kayak gini caranya. Nah, kalau kalian sudah verifikasi IC dan kalian tinggal login di bagian sini. Cuman saya tempel dulu dan saya ganti langsung com diganti me agar tidak menggunakan VPN sama sekali. Nah, kayak gini caranya. Nah, kalau kalian menggunakan VPN silakan jangan menggunakan VPN Amerika Serikat. Kalian gunakan VPN bisa Belanda, bisa Singapura gitu aja. Jangan menggunakan VPN Amerika Serikat lah agar tidak disuspend akun kalian. Nah, di sini tampilan awalnya ya. Sini welcome macam-macam ya. Cuman kita perlu login dulu ya di bagian gabung. Karena kan saya sudah punya akun. Jadi kita tinggal login aja. Nanti saat event itu dimulai, kalian pastikan akun kalian itu sudah terlogin. Kalau kalian sudah menggunakan web aja, gak mau menggunakan aplikasi silakan. Kalau sudah kalian isi semuanya, kalian tinggal kirimkan. Kalian akan masuk ke bagian halaman dari event kuis besok. Nah, tapi saya kasih tahu contoh buat kalian. Lebih intinya sih, kalau kalian nih terdeteksi IP kalian, silakan gunakan HP yang tidak terdeteksi. Simpel aja sih caranya. Cuman saya saranin kalian, kalau kalian punya banyak akun, kalian jangan menggunakan satu browser dari Chrome. Silakan gunakan browser lainnya dan menggunakan link aja saat jawab soal gitu ya. Gitu sih cara mengatasinya. Cuman di sini sudah tertera kalau kita bukan bahasa Indonesia gak paham, dikarenakan dari kunci jawaban itu pun bahasa Inggris. Jadi kalau kalian menggunakan Chrome saat bila diganti bahasa Indonesia, silakan ganti lagi ke bahasa Inggris ya, karena menjawab soalnya kita menggunakan bahasa Inggris ya. Gitu sih agar kalian lebih memahaminya bagi pemula nih. Nah, jadi di sini ada bagian event ya, yaitu band. Ini yang perlu kalian jawab pada jam 2. Ini band, ini bisa kalian tekan start nantinya. Kalau sudah eventnya jalan, itu beda 5 menit ya dari saat event dimulai kan jam 2. Jadi kita mundur sedikit lah agar kita bisa menunggu saat bila sudah kebuka langsung kita gas scan untuk memulai dari kunci jawaban yang saya sudah sediakan di Telegram. Ya, kalian bisa gabung di Telegram saya gitu ya agar kalian lebih memahaminya di situ. Nanti di sini bagian atas ini akan muncul mulai ya, di tanda hijau di sini mulai. Kalian tinggal tekan mulai aja, langsung kalian akan menjawab soal. Kunci jawabannya ada tertera di bagian band. Jadi kalian tinggal cari aja band di sini. Nah, ini ada band. Nah, dari pertama ini secara acak ya, gak harusnya juga kalian untuk melihatnya di bagian all of this, gak harusnya juga. Jadi kalian secara acak, jadi kalian harus melihat dari soalnya ya. Jadi kalian harus melihat dari soalnya aja, jangan dari jawabannya gitu. Nah, jadi itu yang pertama, itu adalah kuis yang besok akan dimulai ya, adalah dari band. Nah, dari band. Dan yang kedua adalah Uma ini juga sama contohnya, ada juga kunci jawabannya di sini. Nah, ini Uma di bagian bawah. Nah, Uma UMA gitu ya, kalau dijabarkan UMA. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah yang mana ya? Oh, yang mulai dari yang pertama ini, welcome to crypto, beginner of business trading. Dan dari Ben dan Uma itu bisa kalian jawab meskipun waktunya lewat pada jam yang sudah ditentukan. Ya, jadi pengguna baru sangat-sangat berpengaruh ya. Tidak perlu juga kita untuk melihat jam, tetap bisa menjalankan dari event ini. Wow, lumayan loh, $12 itu sama dengan Rp180.000. $10 itu Rp150.000 ya. $1 itu Rp14.000. Lumayan banget loh. Pada jam itu juga kita bisa mendapatkan dolar secara instan. Nah, sudah 18 menit kita sudah bersama kalian. Intinya kita langsung bahas lagi dari aplikasinya. Nih, kalau kalian nih sudah pengguna baru, sudah daftar KIC sampai dengan level 2. Nah, kalian tinggal, kalian enggak mau juga pakai apa ya, enggak mau pakai web. Ini sudah verifikasi ya. Nah, kalian enggak mau pakai web, kalian bisa cari di bagian lainnya di sini. Kalian tekan, lalu kalian cari adalah Binance Academy. Lebih intinya kalian menggunakan bahasa Inggris, jangan menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia agak lebih susahnya. Nah, dan di sini juga kalian harus menggunakan VPN saat masuk di bagian aplikasinya.
Jadi kalian bisa menggunakan VPN 11, yeah. Kan saya menggunakan VPN 11 nih. Nah, agar kalian lebih percaya, nah saya akan menyambungkan dan terkoneksi dan terhubung. Nah, kalau sudah saya kebuka dari VPN-nya, saya langsung kembali ke aplikasi Binance-nya. Lalu saya coba tekan lagi di bagian Binance Academy. Nah, nanti akan otomatis langsung masuk ke bagian ini. Ya. Nah, jadi kita juga bisa masuk di bagian aplikasinya juga bisa, dan kita langsung belajar sekarang. Cuman sih sini langsung ke bahasa Indonesia, yang kita butuhkan adalah bahasa Inggris. Kenapa? Dikarenakan jawaban yang saya kasih ke kalian adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi saya saranin buat kalian lebih bagusnya bahasa Inggris saja agar lebih bisa menyamakan soal dan jawaban. Nah, jadi gitu sih. Dan kalau kalian mau juga, bang, bagaimana bang, saya juga nih pemula banget nih, saya gak tahu cara daftarnya, mau saya jelasin gak? Nah ini tanpa referral juga ya, saya langsung masuk di bagian Binance. Di sini contoh dulu saya daftar seperti akun baru. Nah, di sini kalau sudah masuk di bagian Binance kayak gini, ini saya menggunakan VPN juga ya, masih tetap menggunakan VPN. Ya, kalau kan nggak menggunakan VPN juga nggak apa-apa sih tanpa menggunakan VPN. Nah, kan bisa tetap masuk ya, tetap bisa masuk. Nah, jadi tampilan awalnya sih kita disuruhnya untuk mendaftar. Cuman di sini jaringan saya agak low. Selanjutnya kita cobain untuk daftar. Nah, jadi kalian isi aja, sesuaikan aja dari nama kalian, ya. Yeah. Nah, dari welcome bisa kalian daftar menggunakan nomor ponsel juga bisa. Bisa juga langsung menyambungkan lewat Google juga bisa. Contohnya, kalau kalian mau menyambungkan lewat Google tuh lebih mudahnya, kita tinggal memilih akun Google yang kita bisa daftarkan. Kalau kita gak mau juga, kita juga bisa pilih daftar menggunakan nomor ponsel. Nah, jadi kalian masukkan aja dari ponsel kalian ya, secara contohnya kayak gini nih agar kalian lebih memahaminya ya. Daftar akun identitas, lebih intinya sih gampangnya kalian bisa menggunakan nomor telepon ya. Tapi lebih enaknya sih kalau langsung saja untuk buat akun pribadi ya. Nah, ini contoh. Nah, saya akan buat akun pribadi file kayak gini. Nah, langsung kita kirim dan kode email terverifikasi dan sudah masuk di bagian ini, dan kita langsung tekan on verified ini. Nah, otomatis akan langsung masuk ke bagian ingin ke verifikasi KTP ya, untuk bisa memverifikasi akun kita. Nah, buat akun sudah selesai, kita tekan verifikasi sekarang. Nah, kita pilih Indonesia, kita pilih Indonesia, kita lanjutkan. Kita pilih negara kita negara apa, masukkan nama belakang kalian, dan soal sudah kalian masukkan kayak gini contoh. Lagi guys, saya berikan contoh. Nah, kalau nama belakang ada, nama tengah enggak ada, langsung aja kalian isi ke nama belakang. Nah, saya contohkan, saya ngarang aja isinya. Lanjutkan dan masukkan alamat rumah kalian kayak gini ya, masukkan aja alamat rumah kalian dan kode pos kalian, masukkan, dan kota kalian apa, akan masukkan lagi dan lanjutkan. Nah, gitu caranya. Nah, di sini kalian pilih ada KTP, ada paspor, dan ada SIM. Itu terserah kalian. Kalau kalian nggak punya KTP, silakan gunakan SIM. Kalau kalian nggak punya SIM, gunakan paspor. Kalau kalian nggak punya semuanya, nggak usah daftar gitu ya. Jadi kalau menggunakan KTP aja, dan kalau sudah punya KTP, silakan foto KTP sisi depan kalian. Kalau sudah kalian foto KTP depan kalian, langsung kalian tinggal verifikasi muka sama KTP. Gitu aja sih. Tanpa nunggu lama pun 5 menit sudah jadi gitu. Kalau sudah jadi, contohnya kayak gini. Ini akun asli saya dan sudah terverifikasi di bagian profil. Nah, ini contohnya dulu ya. Nah, ini contoh. Nah, saya tekan dan diverifikasi, ini tanda hijau ya kalau sudah contreng. Nah, kalau sudah contreng itu gampang banget. Kalau kalian ikuti eventnya, kalian enggak jawab soalnya, kunci jawaban saya sudah sediain dari awal welcome to crypto itu sudah saya sediain di Telegram. Masuk aja Telegram saya, kalian bisa scroll mulai atas sampai ke bawah, itu ada kunci jawaban dari event Binance yang saya sudah bahas ke kalian. Nah, gini. Jadi intinya gitu aja sih yang dapat saya sampaikan dulu malam hari ini. Jadi besok kalian harus bisa ikutin event tersebut, dikarenakan $12 dari hadiah event hari ini. Wow, lumayan besar, dan kita bisa mendapatkannya dengan waktu dekat ini.
Nah, jadi semoga bermanfaat dari kunci jawaban yang saya sudah kasih ke kalian. Silakan gabung Telegram saya, dan saya sudah jelasin cara KIC dan cara daftar dan cara untuk mengatasi IP yang sama. Dan pengguna lama dan pengguna baru juga bisa ikutan dari event sekarang. Nah, oke, kita sampaikan buat kalian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.